Assalamualaikum, Derek. Kembali lagi otak ya? Lalu di? Lokasi situs tersembunyi. Manut pun manut. Apa kok nyeting, Mbak? Medannya curam, bro. Gedein, Mbak. Situs gedein, Mbak. Ini batu andesit ini. Tapi ada... Nah, ini bau kiran, Mbak. Atau pasak. Ini bukan rusak karena dirusak, karena usak sih. Batu merah. Tebal. Lebih tebal, tebal, tebal. Lagi. Pertama kali. Ini dulunya ketemunya di mana ini? Assalamualaikum, Derek. Aku gambar tuh ngguru loh, Mbak, tapi kelihatan wajahnya Ben. Gak apa-apa. Kok balik lagi kita gak? Iya. Menuju titik lokasi situs tersembunyi. Manut pun manut. Kenapa gak nyanting, Mbah? Kok ala ketemuan. Medannya curam, bro. Puzzle lagi, Mbah. Puzzle. Puzzle. Oh iya. Puzzle. Puzzle lagi. Nanti. Broker lagi tulisan ni. Tulisan ni. Tulisan, Mbah. Pasel, ini pasel, Mbak. Pasel, ini. Lagi. Oh. Ya, gede situ sih, Gibian. Gede, Mbak, situ sih, Gibian, Mbak. Loh, pasel, ini. Budi. Tapi pusatin deh, Mbak. Intinya di situ. Kuat apa, Mbak? Ini batu andesit, ini. Tapi ada nok atau paselnya. Ini durung tau tak sekian, Mas. Sekitar sini. Tiga numpuk-numpuk pakai. Iya, baik, Mbak, kiran, Mbak. Kiran sam. Dari sisa-sisa runtuhannya. Saya tidak bisa memastikan ini kerajaan dari mana. Ya lebih tua iki teman supaya, Mbak. Ini sebelum Majapahit. Sebelum ya. Nah, ini ada batu berelief berukir. Ini bukan rusak karena dirusak, memang karena usang ya, ini. Usang karena faktor cuaca. Ini teman-teman batu andesit. Iya. Andesitnya sangat unik. Di tengah ladang. Foto apa? Foto merah tuh. Ada batu merah juga selain batu andesit. Nanti. Lagi. Bata merah. Tebal. Lebih tebal, tebal. Jadi sak durunge mau coba itu. Bisa aja. Iya, benar. Bisa jadi. Nang monitor kota ya. Lagi? Iya. Banyak untuk temuan bata. Struktur bata merah. Spesial. Jadi eksklusif ini, eksklusif. Pertama kali. Jadi kapan jam, Mas? Terus pundi, Pak? Di dalam sini masih banyak, Pak. Nah, masih pojok-pojokan kene. Kula coba kula gali siji, ternyata di jero iki ada. Sempat ketemu nggih. Lah niki kan niki bekas lak gali. Pojokan mriki. Ini dulunya ketemunya di mana ya ini, Pak? Lah kene, Mas. Ada kalender. Mana bekas kalender, Pak, iki, Mbak? Kependem. Oh iya, kalender. Tengah ini kalender. Kalender kuno. Ini Mas kalender ya. Ini kalender kuno. Kuno, penandaan kalender. Lah sing ana watu bolonge kaya
kaya dakon Mas ya, ndukure loro ni sore siji kok apa? Kurang paham. Mboten paham kula. Ali ta Bang nggih. Nggih. Iku Mas kotak-kotak niku niku akeh. Tapi yo kependem. Kalau mungkin di dikali ditokno maneh nek akeh. Nek warga mriki ngaran niki napa, Pak? Punden. Punden ngoten to nggih. Gak bernama nggih. Mbak iki pas letok ya Mbak ini Mbak. Dadi irul pancandi Mbak. Heeh. Dadi kilo pas letok iki lho. Iki lho netane Mbak lho, iki lho Mbak. Iki lho pojoke Mbak. Iki lho Mbak. Aruntuhan Mas iki asline nek jero iki cang di perkiraan kula. Watu tok niku. Watu kotak-kotak ngene iki. Iki lho Mbak. Iki. Iki. Heeh, iki cuilane. Mbak. Iki watu ta botol merah Mbak iki Mbak. Watu tengah itu. Heh. Bata merah terbesar iki nang kene lho foto. Gak wedi, Mbah, lho. Oh, nduk tanen gede-gede sak menu-menu akeh, Mas. Tentro wulan mboten wonten, Pak, sampe enten, Pak. Tanen enten. Ini lebar, lebih lebar dari yang di Trowulan. Saya enggak go meteran ya. Lebih panjang. Lebih panjang, lebih lebar. Dan bentuknya rada aneh, Mbah. Ono iki lho, Mbah, lho. Iya. Ceket-ceketane. Iya, ono-ono aneh. Wedi iku. Kali ono terakota gede. Terakota bentuk napa? Bentuk kaya utep. Lho iki lembah berukir, Mbah. Iki berukir, Mbah. Nggih, iki berukir. Iki gak pernah digali ya, Mbak. Sopo-sopo, Pak ya? Boten. Boten ate. Boten ate. Cuma kula pengenane ku nonton apa sing jerone watu ternyata masih pojokan iku nggih watu, watu para kota. Sempat jenang gali, Pak nggih. Iya. Lah niku kula mangkan kula angkat sitok niku. Nemu setunggal jenang dikumpulkan di sini nggih. Kan bekas itu angkat. Sing pundi? Niki asale ten? Niki. Tengah sawah mriko. Mboten ngerti. Asal budi. Mriki lho. Sekitar mriki. Nggih. Iki watu-watu tok Mas iki. Tutupan lho iki lho Mas. Loh. Batu gilang sedanten nggih. Lho. Iya. Watu-watu. Batuan desit. Kotak. Iki muter Mas sampe tutup kene iki muter. Menurut napa? Paling iki mitologi ning masyarakat mriki niki napa fungsine? Ibadah napa? Tempat peribadatan napa? Dulunya niki lho. Dulunya nggih. Gak ngerti Mas. Ceritanya dari itu dihancurkan di masa 65 Gustavo Bien. Oh penghancuran tahun 60-an? Dihancurkan karena balik gak dihancurkan kok lurai katut pisan katut dibeleh PKI. Tadi diizinkan untuk merusak iki karena gak sesuai di syariat Islam. Oh salah ngoten nggih. Nah, ngoten lho ceritanya. Ini pernah berdiri berarti iki Mbak ya? Nggih, makanya dihancurkan. Lek perkiraan kula nisor niki masih susunan batu-batu. Nggih. Gede lho Mas iki nang jero iki. Ini serapan lho, ombo lho. Iki kawute ni. Iki gede iki. Luar biasa. Lumpang kula nemu ten isor mriko Mas. Ya kali saiki katut banjir kali. Ini kawasannya pemukiman ini dulu besar. Hutan, Mbah? Iya. Sak mene gede ne, kan ono sing ruh. Tulun. Ya. Umpama dibersihni, umpama diwujudkan lagi mungkin ya. Iso. Nggih tergantung aparatnya mriki, Pak. Kalau mau dekat ngetol iki. Kan cuma kalau itu normal aja. Nggih. Belum di expose aslinya gede. Kan tanen iki aslinya gede Mas. Iki no amen. Jadi kalau Mbak mau kan cukup. Pakai sam. Tapi jelas candi Mbak ya ini. Ya candi lah. Candi. Jadi ini diperkirakan candi. Juga diperkirakan memang candi yang ukuran besar yang terbuat dari ya, nonton patungnya barang Mas. Batu andesit. Sempat ada patung nggih. Sempat ana patunge digawa wong ngoten lho. Iki ana sing nyimpen watu sing antik ndek kene iki wong kampung kono ana. Nyimpen jare ana watu antik tak gelem di omah. Oh. Diamankan lah. Diamankan. Biar tidak hilang. Nanti kaya apa garuk lho Mas matahari kan. Berhubung cuacana udah turun hujan. Jan, jadi kita mungkin sudahi saja. Ya, jelas. Iki ya, Mbak, cukup adoh, Mbak. Adoh. Tapi lurus paling ya. Ya lurus. Mboten nggih? Cukup. Sing nang nggih. Cukup. Sing jelas iki adoh teko kampung nang tengah sawah. Niki segaris lurus karo punya penanggungan. Nggih. Semuanya kan fokus ke penanggungan. Hmm. Kerajaan-kerajaan dulu.
Iki wis durung Majapahit to, Mas? Iya. Sanes. Sak dereng ngene iki. Iso sak dereng. Mosok emas gak nemu lho kene, Mas, lesian. Tapi ana sing tau nemu jare nek jagung-jagung kene tanduran kene. Nek mang buktine kok mang ono pinggiran kono, mungkin sing ke apa ketimbun tanah sih ono, Mas. Saman ngerti ya, diketim sakmene kok lu botok bombo, Mas. Berarti ini di bawahnya ini ada struktur ini bata merah nggih. Dede, bata merah sing mriku niki batuan tok niki. Sing mriki batuan tok. Nggih, nggih. Nek sing bata merah sisi sana, sebelah sana. Niku sampai tutuk kono niku botok tok, Mas. Oh, bombo. Tapi ya, di sawah ini kan mau dingetenaken tok. Masak menten tok niki tanah niku lo pacul niku. Berarti tanaman ketela ini berada di atas struktur bata merah. Luar biasa, Rek. Kita akhiri dulu. Mohon maaf kita nggak bisa nge-review lama karena di arah sana juga masih banyak, berhubung hujan. Kita lanjutkan besok atau kapan kita datang ke sini lagi, ya Mbah? Iya. Nggak sempat ya? Iya. Yuk, Mojokerto Channel, Cakra Panorama, dan Gampang Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.